Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan men-share 2 mod busit truk tribal ya guys ya. Widih. Oke, ini yang pertama ada mod busit truk Fuso Super Grid Tribal muatan pipa seperti ini guys. Nah, ini guys ya. Oke, ini modnya by SJA Official guys. Langsung saja kita dudukan dulu untuk mesinnya coy. Oke guys, ini untuk suara mesinnya seperti ini. Oke, untuk perlampuannya lampu hazard ini hidup, lampu utama. Nah, ini lampu utama, lampu jauh. Nah, seperti ini coy. Ini ada 2 varian ya guys ya untuk mod truk Fuso yang ini. Ada varian yang full chrome seperti ini guys depannya, dan ada yang non variasi chrome seperti ini guys. Oke. Untuk wiper, wiper pun hidup juga dengan seimbang guys. Ini sopirnya Mbak Anissa guys ya, bukan Bayu guys. Padahal kita ini pakai supir Bayu, tapi memang bawaannya supirnya Mbak Anissa seperti ini guys. Wih, maco sekali ya guys ya supirnya tuh, supir truk tribalnya ini wanita guys. Oke, untuk animasi pertamanya ini untuk ininya guys, topinya guys ya, atau badongnya dihilangkan. Nah, untuk animasi keduanya, animasi keduanya ini kabinnya dijungkitkan coy. Oke, ini seperti ini guys ya, detail pada bagian mesinnya cukup detail juga guys. Sementara untuk animasi ketiganya ini muatannya guys dihilangkan coy. Nah ya guys ya, woi waduh, kesontrok kita guys kameramannya guys. Oke, ini untuk perlampuan belakangnya hidup semua ya guys ya, ini menggunakan LED coy. Oke, apalagi guys. Nah, ini untuk rodanya guys ya, karena tribal jadi ini pun triban juga guys. Oke, tri roda guys ya. Kembalikan lagi ke semulanya untuk animasinya coy. Ini untuk walaupun tribal tapi dia penggerak rodanya seperti truk tronton ya guys ya, hanya sampai bagian tengah sini saja, ntar roda belakang ini enggak ada berpenggeraknya guys ya. Ini kalau enggak, kalau terpuruk enggak bakalan bergerak guys yang paling belakang coy. Oke, apalagi ya guys ya. Oke, ini detailnya seperti ini. Kita masuk ke dalam interiornya guys. Nah, interiornya seperti ini ya guys ya. Ini pun cukup rame juga nih guys interiornya, banyak stiker-stiker ya guys ya. Ini ada stiker ini guys, persatuan sopir truk ya guys ya. Nah, ini coy. Oke, seperti itu. Nah, ini knalpotnya 3 ya guys ya, bercabang 3 deh guys. Buh, kalau ada asapnya pasti mantap coy. Udah detail ember di situ guys, apalagi coy. Nah, kanan kiri ya guys ya untuk detail embernya. Oh, ada apar juga guys di sebelah. Iya kan guys. Oh enggak guys, dirigen guys. Mirip apar coy, warna merah guys. Oke, kita masuk dalam interiornya. Nah, ini wipernya, langsung aja kita test drive lah guys modnya ini coy. Untuk instrumennya hidup semua ya guys ya, kaca spion kanan kiri terlihat jelas juga. Wih, malah keaktifkan guys mundurnya coy. Oke, untuk tarikan mesinnya ini walaupun truk tribal seperti ini, tarikan mesinnya cukup ringan juga, dan speednya ini lumayan juga coy. Mantap pokoknya guys. Nah. Oke, handlingnya pun juga cukup baik ya guys ya. Wih, lewatan guys. Dia mau understeer juga coy kalau kencang ternyata. Nggak mau belok patah gitu ya guys ya. Ini mantap coy. Oke, kita lanjut ke mod yang kedua saja lah guys. Waduh, malah nabrak coy. Oke guys, kita lanjut ke mod yang kedua. Ini ada mod truk Hino 500 Euro 4 tribal ya guys ya, muatan pipa seperti yang sebelumnya juga guys, sama muatannya. Oke, langsung saja kita hidupkan dulu untuk mesinnya coy. Oke, untuk suara mesinnya seperti ini guys. Oke, mantap coy. Untuk animasi pertamanya, kabinnya dijungkitkan. Untuk detail pada bagian mesinnya ini pun detail juga guys ya. Ini modnya pun by SJA Official juga guys.
Untuk animasi keduanya, muatannya dihilangkan cuy. Nah, seperti ini guys, penampakan belakangnya guys. Wih, kaget guys. Oke. Nah, untuk animasi ketiganya. Oh, ini guys, animasi ketiganya kacanya guys ya diturunkan. Oke cuy, kita kembalikan lagi ke semulanya guys. Untuk perlampuannya, detail perlampuannya ini pun hidup lampu dekat. Ini lampu dekat, lampu jauh. Kalau lampu jauhnya ini lampu daymakernya ikutan hidup juga guys. Oke, untuk animasi wiper, wipernya pun hidup juga dengan seimbang. Oke, apalagi nih guys. Oke, ini bagian samping sebelah kanan, perlampuan belakang hidup semua juga cuy. Nah, ini lampu kota, lampu rem hidup juga. Oke, ini ada segitiganya guys ya, untuk pertanda hati-hati cuy. Oke, coba kita lihat dulu untuk detail gardannya guys. Kalau gardannya ini seperti tronton atau enggak cuy? Aduh, enggak kelihatan guys. Kelihatan cuy. Wih, sangel. Oke, coba kita gini kan. Nah, kalau gini kelihatan cuy, ternyata. Oke. Oh, ternyata sama ya guys ya, seperti yang sebelumnya juga. Ini basicnya, basic truk tronton, sasisnya dipanjangin dan ditambahi roda lagi cuy, jadi tribal guys. Widih. Oke, kita masuk ke dalam interiornya. Untuk dalam interiornya seperti ini, seperti truk Hino 500 pada biasanya guys ya, masih original juga ini guys. Untuk instrumennya semuanya hidup, wipernya ini, lampuannya, kalau kita hidupkan lampu utama, lampu kabinnya hidup juga. Spion kanan kiri terlihat jelas, ini karena pakai kaca, ini ya guys ya, karena pakai kaca film, kacanya jadi kelihatan gelap guys kalau kita masuk ke dalam interiornya coy. Oke, ini sudah full kaca film ya guys ya. Kalau kita dari dalam kok gelap kali ya guys ya, padahal ini kalau kita dari luar ini kaca filmnya nggak kelihatan terlalu gelap gitu coy. Oke, langsung kita test drive guys. Widih. Untuk tarikan mesinnya ini pun mantap ya guys ya, walaupun truk tribal dengan muatan seperti ini guys. Speed up ini pun lumayan coy, ini di gear 2 saja sudah tembus 50 km per jam guys. Wih, mantap guys. Handlingnya kurang lebih sama ya guys ya, namanya juga modnya sama-sama buatan SJA official coy. Oke, mantap guys. Wih, nyaris ya guys ya. Oke, ini kita belok kiri. Gila coy, kita review modnya sampai di sini saja guys ya. Ini nggak review deng, share coy. Gila coy, kita sampai di sini saja untuk video kali ini tentang share 2 mod busit truk tribal guys. Oke coy, sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.